Iya, Womers, balik lagi ke My Cigar Channel. Hari ini gue mau share beberapa item yang unreleased, unreved, dan baru masuk ke garasinya Om Mike. Sebenarnya gak baru-baru banget, cuman baru hari ini kita sempat syuting. Nah, kita mau lihat in every detail item apa aja yang Womers bakal ketemukan di tahun 2021. Hai, penasaran? Follow me! Nah, gue langsung start aja ya. Ini kita langsung masuk ke Siri Hot Wheel ID, which is Hot Wheel ID itu Siri yang ditunggu-tunggu karena menurut gue dari catnya udah premium dan dia punya desain juga cukup oke. Dan lu bisa mainin mobilnya ini, masukin download aplikasinya dan bisa langsung digas. Nah, untuk Siri ini, si Skyline yang HKS ini detailnya akhirnya keluar juga, tamponya HKS 87. Sebelumnya Om Mike punya yang unreleased yang belum ada tampo dan bawahnya base besi. Ternyata dia nggak base besi. Jadi nanti akan keluar di Hot Wheel ID, Siri Hot Wheel ID dengan tampo. Tamponya HKS dengan angka 87. Nah, tuh bannya ban plastik, bawahnya base-nya coba kita lihat ya. Base-nya base plastik. Nanti biasanya kalau yang nggak unreved dia ada chipnya, jadi bisa buat main. Nah, ini cukup keren guys. Ini menurut gua bagus banget. Untuk Hot Wheel ID yang berikutnya yang sungguh memukau itu adalah si Civic. Nah, ini Honda Civic Type R, bawahnya juga transparan ya, plastik transparan, dan lihat detailnya cakep guys. Warna merahnya nggak merah asal-asalan, merahnya udah kayak Super Treasure Hunt, dan gua rasa ini mobil layak juga sih kalau dibikin Super Treasure Hunt ya, pasti bakalan bengis juga tuh. Merahnya metalik, detailnya udah cakep. Dan memang Hot Wheel ID itu sempat menggemparkan di dunia perhawean, dia mainline regular tapi dengan cat yang premium dan detail yang cukup oke. Nah, ini kalau Hot Wheel ID yang ini bakal Omers ketemukan di tahun 2021. Ini polos banget guys, polos tapi bengis, keren, cakep banget. Nah, Hot Wheel ID yang ketiga yang Om Mike sudah punya di tahun 2021 yang ini. Nah, ini Bone Shaker lover pasti tergila-gila karena memang ditunggu sama para pencinta Bone Shaker, dan ini detailingnya lebih keren banget guys. Ini ungunya ya, ungunya nggak asal ungu gimana gitu. Jadi ungunya tuh dia apa ya? Kalau Om Mike ini ada hahaha-nya atasnya, tampo hahaha si Jokernya itu, dia warna ungunya tuh keren banget, hijaunya juga very nice combo, colornya keren banget. Lihat detail depannya tuh si Jokernya, widih, bengis banget guys. Nah, menurut gua dari 3 Hot Wheel ID yang saya tampilin hari ini semua udah kayak apa ya, udah kayak premiumnya lah, udah bener-bener kayak Super Treasure Hunt. Nah, kita sebelum masuk berikutnya, Om Mike mau jelasin juga, di Hot Wheel ID ini dia akan ada di dalam setiap box reguler yang 72, tapi nggak selalu ada. Jadi memang dia Omers bisa dapetin kalau beli lot-lotan di dalam boxnya itu ada Hot Wheel ID, tapi ada seri lain yang di box, yang di dalam box. Nah, aku nanti coba kalau nanti ada gambarnya saya tampilin di layar ini. Jadi dia ada Hot Wheels yang memang masuk ke sirinya yang box. Jadi dia satu siri itu kalau nggak salah ada sekitar 12, per siri ada 12, jadi per lot ada 12 biji. Semuanya dia modelnya keluarin dalam box dan dia nggak ada karditnya. Oke? Nah, kita akan masuk ke berikutnya. Ini Datsun 620, kemarin sempat bertanya-tanya, ternyata Datsun 620 ini yang tampo 73 nanti dia akan keluarnya di siri truck. Jadi nggak bakal ada di mainline, bukan yang reguler biasa. Dia ada di seri trucks yang isinya satu set itu 5 atau 6 gitu. Nah, salah satunya Datsun 620 ini. Bengis ya, warnanya abu-abu. Nah, Omers kemarin aku lihat juga gambarnya, ada orang yang bikin custom di sininya, dikasih kayak papan surf gitu.
bannya pakai ban karet yang gold dan gahar banget. Ini abu-abunya benar-benar abu-abu Dove. Bengis guys, cakep banget. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini Zemek Trueno Toyota AE86. Ini gila sih. Kemarin dia keluar di seri yang Boulevard ya, yang warna putih, cukup apa ya, bikin kita gempar juga. Dan dia keluar yang warna ini, sebelumnya ada yang Falcon yang warna hijau. Nah, sekarang dia keluar Falcon yang Zemek, dan di 2021 juga akan keluar warna hitamnya. Tereng, cakep ya. Gila deh Hot Wheels, kalau menurut gue sih memang either kadang-kadang memanjakan atau ngerjain gitu, karena mereka punya ini keren-keren. Nah, untuk bannya dia ukurannya size 8. Bisa celupin juga pakai ban ukuran 8, dan menurut gue ini keren banget guys. Keren banget. Alright, so we're gonna go for the next one. Kita masuk ke seri regular yang lainnya. Nah, ini dia Geyser Lover. Ini sedikit unik sih, karena tamponya kayak apa ya, Hawaii art gitu. Guster, terus ada kayak I don't know what it is, kayak awan, ada matanya. Nih, almost kalau lihat di atas nih ya. Ada gambar kayak awan gitu, awannya lagi kayak tereng gitu, kayak lagi ngomong bengis. Warna hijaunya unik, bukan hijau metalik atau hijau yang genjreng ya, tapi ini hijaunya bener-bener hijau, kalau menurut gue sih hijau krayon ya, kalau nggak salah sih ya kan, keren kan. Dan ini bakalan ada di seri main lainnya. Oke, okay? Nah, kita masuk lagi ke Super Treasure Hunt. Ini Ford Shelby GT500 Ford Mustang. Nah, ini belum ada bannya ya, jadi masih unspun. Tuh, omers mereka memang lagi main banyak warna gold. Kemarin kan keluar tuh ya yang JEG warnanya gold juga. Nah, ini Super TH-nya Ford Mustang. Lebih futuristik. Ini saya tadi belum kasih ban. Dan ini mobil di Amerika gila banget. Pencintanya gila banget. Wih. Bengis guys. Nah, dan yang paling menantikan 2021 adalah Super Treasure Hunt Datsun 510. Untuk ini sirinya no tampo, belum ada tamponya. Tapi hijaunya persis sama. Emang karena memang ini warna aslinya. Warna asli Super Datsun, Super TH-nya, Super Treasure Hunt-nya akan menjadi warna hijau seperti ini. Cuman dia nanti ada tampo Datsun, ada tulisannya 510. Nah, kebetulan Om Mike belum datang. Ini kemarin Om Mike ganti base bawahnya, dikasih bannya dicelupin gitu. Dan menurut gue ini sih bengis banget. Akhirnya guys, Datsun 510 Bluebird masuk ke Super Treasure Hunt. Gue udah tebak-tebak dari tahun kemarin, tapi akhirnya keluarnya di tahun 2021. Dan ini menjadi rebutan, karena menurut gue ini harga nilainya bakalan melonjak kayak Datsun Wagon-nya. Which is, Wagon aja udah harganya segitu. Omers bayangin kalau item ini menjadi Super Treasure Hunt. Dan ini gue yakin banget lah, banyak orang-orang yang bakal nimbun dan nunggu sekitar 2-3 tahun, harganya bakal gila, bakal hit angka 5 jutaan ini. Alright guys, so sekian dari gua udah tunjukin beberapa mobil, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 10 mobil. Oh, ada satu lagi nih guys, ini saya gak tahu udah pernah tunjukin apa belum, tapi sekalian aja. Ini Legend Tour 2021 si Chevy Silverado warna pink. Cakep juga ya. Ini unrivet-nya, jadi dia memang perpindahan tampo dari yang Super Treasure Hunt ke body yang warnanya baru untuk dimasukin Legend Tour. Jadi kita udah punya Geyser yang Gold Legend Tour, kita udah punya Datsun 510 Wagon, dan sekarang Silverado yang tamponya tampo dari yang warna gold waktu itu. Dan gue yakin akan ada banyak lagi yang bakal dimasukin ke siri-siri Legend Tour yang adalah super-super TH yang menurut gue udah cukup legend. Nah, akankah Ferrari masuk ke Super Treasure Hunt? Boleh coret-coret. Kalau Omers pikir nanti 2021 atau 2022 Ferrari bakal gabung ke Mattel lagi gimana? Gitu. Dan gue yakin sih kayaknya ada 67 Camaro pasti keluar Legend Tour, karena nggak mungkin 67 Camaro is so legend, pasti ya bakal masuk ke
Siri-nya Legend Tour. Nah, tamponya yang mana? You never know, man. Alright guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share di channel. Terus bagiin, terus jejelin terus biar orang-orang pada nonton. Biar Omek bisa lebih semangat lagi untuk berbagi banyak hal-hal yang baru buat Omers semua. Thank you for watching. Salam Gas Omers. Peace. I'm out.